Setelah cukup lama vakum dari dunia entertainment, Putri Una alias DJ Una kini kembali menghiasi layar kaca. Ia membintangi sebuah sinetron berjudul 9 Bulan. Ini menjadi momen ia mengembalikan ilmu berakting di depan kamera. Bahkan ia mengaku sempat lupa dengan teknik syuting yang sempat ia tekuni beberapa tahun silam. Hal ini disampaikan wanita kelahiran 1987 saat launching sinetron 9 Bulan yang berlangsung di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat Selasa lalu. Jadi dari sini tuh kan aku dapat tawaran lagi untuk main web series ya, dan aku ya udah, karena waktu nge-DJ kemarin aku lama banget tinggalin dunia acting, dan sekarang aku balik lagi, jadi ya kayak bakat-bakat aku yang terpendam dulu gitu, jadi kayak lebih luas lagi sekarang. Tapi sempet gugup gak sih balik lagi ke... Sempet gugup kayak, aduh gimana nih, gue lupa lagi cara ngeliat kamera. Sebenernya kan yang syuting kan kayak kameranya di sini matanya kesini gitu ya, tapi tetap harus acting gitu, kayak aduh sempet lupa. Tapi aku selalu ngomong, maaf ya aku kayak udah lama banget gak acting, jadi kalau misalkan banyak yang lupa-lupa atau banyak gugupnya, dibantu gitu. Meski begitu, ia bersyukur mendapat dukungan penuh dari rekannya di lokasi syuting. Ia merasa terbantu dan percaya diri untuk membawakan perannya di sinetron 9 Bulan.